mengaku agak gendutan. Syahrini sekalian pamer jepit rambut mewah seharga 2,9 juta rupiah. Syahrini terus menjadi perbincangan publik setelah ia terlihat lebih berisi. Banyak publik yang menduga Syahrini tengah mengandung. Seolah ia ingin menjawab rasa penasaran publik, Syahrini pun mengaku dirinya menjadi gendut melalui Instagram story. Namun rupanya Syahrini juga memamerkan jepit rambut super mewahnya. Apapun yang berhubungan dengan seorang penyanyi sekelas Syahrini memang selalu sukses menyedot perhatian orang. Pasalnya, Syahrini memang selalu tampil modis dan kekinian menggunakan berbagai fashion item stylish. Eits, gak cuma modis. Syahrini juga selalu mengenakan berbagai fashion item mewah dengan harga fantastis untuk melengkapi tampilannya yang cetar. Seperti penampilan Syahrini kali ini. Ia saat ini memang sedang diberitakan berbadan dua. Dilansir dari stylo.id, dari story akun Instagram @princesssyahrini, Syahrini terlihat memamerkan tampilan terbarunya. Syahrini terlihat modis mengenakan busana bergaya monokrom dengan atasan motif polkadot bernuansa warna hitam. Ia memadukan atasan tersebut dengan celana panjang bernuansa warna abu-abu yang membuat gayanya yang simple kali ini makin modis. Pada story akun Instagram @princesssyahrini terlihat caption "Aku gendut". Saat Syahrini berpose cantik dengan atasan berwarna hitam ini, meski bergaya simple, Syahrini tak lupa untuk memberikan sentuhan kemewahan pada setiap penampilannya. Seperti kali ini, ia terlihat glamor menggunakan aksesoris berupa kalung, anting-anting, serta jepit rambut bernuansa warna keemasan. Tak lupa, Syahrini terlihat mengenakan gaya make up yang natural, yang selalu jadi andalannya tiap kali tampil. Riasan alis yang on fleek serta bulu mata yang lentik juga turut menyempurnakan tampilan Syahrini. Meski terlihat sepele, jepit rambut yang dipakai Syahrini merupakan keluaran brand ternama Versace. Dilansir dari halaman stylo.id dari situs versace.com, Medusa head clip dari Versace ini dibanderol dengan harga $200 Amerika atau sekitar 2,9 juta rupiah. Wah, 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 cukup mewah untuk ukuran aksesoris jepit rambut ya. Syahrini sendiri baru saja merayakan pertambahan usianya pada 1 Agustus kemarin. Ulang tahun Syahrini kali ini nampak spesial karena kini dirinya telah berstatus sebagai istri dari Reno Barak. Baru-baru ini Syahrini bersama suami serta keluarga dekatnya baru saja menggelar acara perayaan ulang tahun penyanyi cantik tersebut. Seperti biasanya, untuk memeriahkan peringatan hari lahirnya itu, penyanyi yang sering disebut Princess Syahrini menggelar pesta. Dari foto dan video yang beredar, teman dekat dan keluarga Syahrini dan Reno hadir dalam pesta tersebut. Orang tua Reno Barak pun turut hadir merayakan ulang tahun menantunya. Seperti yang sudah diketahui, pelantun Kau Yang Memilih Aku itu sudah memasuki usia ke-37. Jelang kepala 4, namun sosok Syahrini bisa dibilang tetap cantik dan awet muda. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.